bagus apa? Ayo kok. Ngewe bagus kok. Jenenge tok kok bagus. Ketan kok. Ngapi Mas. Sih? Sing ngapi. Wah, sing ngapi malah ora dijol ki kok. Dua, 12 apa 20? 2 saja. Iya. Tak tawani sengaja akeh pisan, Mbak. Ngawani aja tamu-tamu. Mas gak balik kalu, Mas. Gowo balik, nggih. Jadi ini dawet duriannya. Itu agak ngebayang dikit gak apa-apa ya. Duh, jadi itu harganya tuh murah banget kalau yang di situ. Dan itu sebenarnya cabangnya sudah banyak. Dan sebenarnya itu banyak juga sih es-es campur atau es dawet durian di ada Semarang. Ini satu durian. Ini ada tape. Dua durian. Terus ada cangcau. Terus ada dawetnya gak lupa. Apa ya kan, so ada tapenya juga, tape hijau ya gitu, tapi ini udah nyatu tape hijaunya. Ini tuh enak banget perpaduannya. Oh, ada durian, kita makan duriannya, durian. Gak doyan nggak, Mbak? Cobain ya, cobain durian nih. Nih, coba. Tidak. Apa? Nih, cobain. Baunya dia nggak mau. Nggak mau. Emang kalau misalkan durian dicampur gitu tuh emang rasanya tuh lebih beda. Iya. Ya nggak ini 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 panas-panas minum gini dulu, rasanya enak. Aku tuh sengaja pakai sendok kecil loh, biar nggak langsung habis. Durian.
Kalian wajib coba. Wah, alhamdulillah, ini aku tunggu sekian lama. Tercapai juga bisa makan nasi goreng babat khas Semarang. Ini warung ini udah lama banget aku pingin. Waktu aku sebelum pergi ke Cina, sampai akhirnya aku pulang ke sini lagi, akhirnya buka, masih buka. Masya Allah, enaknya. Ini yang paling aku tunggu-tunggu loh. Jadi, kalau di Semarang itu terkenal sama nasi babat dan ada banyak jenisnya. Tapi kalau kalian mungkin kalau misalkan kayak terus-terus kan pasti pilihnya yang legenda, pasti nyarinya di searching-searching kayak gitu kan. Nah, kalau dari tips aku sendiri tuh lebih baik tuh lebih cari yang lokal atau yang maksudnya orang-orang lokal, itu menurutku lebih enak dan lebih murah. Itu sih kalau misalkan kalian mau cobain. Jadi nggak cuman yang legenda aja. Kalau yang legenda-legenda menurut aku sih boleh-boleh aja worth. Tapi kalau untuk worth it atau enggaknya kan mungkin pasti balik lagi ke selera kayak gitu kan. Nggak mesti kadang legendaris itu enak atau sesuai sama selera kita atau cukup murah sama kantong kita kayak gitu. Kalau lokal kayak gini, sudah pasti seleranya itu pasti cocok sama kita. Yuk makan. Coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bakminya juga enak, tapi kalau ini tuh khusus Jawa banget.